Kau Tuhan kami, dia kata, lalu aku dan mereka rompakkan kau Tuhan kami pada ketika itu, adakah kamu dua ada di situ? Kedua malaikat itu menjawab, tidak. Kata Abu Yazid, jadi kalau kamu pun tidak ada pada masa itu, maka tinggalkanlah aku antara aku dan Tuhanmu. Masya Allah, jauhnya fikirannya. Ha? Inilah orang yang betul-betul rindu pada Allah. Dan Tuhan nak sebut, insya Allah kita jamin, Allah Ta'ala jamin, Nabi jamin, agama Islam jamin, kalau kita mati mengucap la ilaha illallah. Bukan senang mati dalam mengucap la ilaha Allah, mana amalan kita sempurna, cukup lengkap dan sebagainya. Hak yang dikata sebagai kubur, dia sebut sebagai mahsyar, dia sebut titian sirat, itu syarat saja kita nak lalu ke syurga. Syarat dia. Dan syarat kita lalu, tapi lalu tu Tuhan pelihara kita. Allahuakbar, kalau kita boleh nampak. Ya. Lalu berkatalah salah seorang malaikat itu kepada temannya, dia ini Abu Yazid, semasa hidup dia mabuk, setelah masuk kubur pun dia mabuk, dan setelah dibangkitkan pun dia mabuk. Yang ini mabuk kasih pada Allah. Ini nak sebut mabuk dengan Allah, kasih pada Allah. Allahuakbar. Baik, itu matlamat orang beriman di hari akhirat, melihat zat Allah Ta'ala dengan tidak dikafian. Kalau kita ni nak mati, sibuk gaduh nak masuk syurga, sibuk gaduh takut neraka. Sebab apa? Sebab tu syirik masih lagi lah, mana dari segi pandangan dia tu tasawuf. Orang ni jauh dah, kasyah dah. Tak ada syurga, tak ada neraka dah. Mereka Allah semata-mata. Kisah Syekh Abu Ghaffar bin Nuh Al-Qawsi. Syekh Abu Ghaffar bin Nuh Al-Qawsi adalah khadam, pembantu kepada Abu Yazid Al-Bistami. Tugasnya ialah membawa baju bulu milik Abu Yazid, dan dia seorang pembangsa Maghribi. Suatu ketika berlaku pembicaraan dengannya tentang hadis berkaitan soal jawab dan malaikat, dua malaikat dalam kubur. Kemudian Syekh Abu Ghaffar berkata, demi Allah, jika kedua-dua malaikat itu bertanya aku, nescaya aku akan aku katakan sesuatu kepada mereka berdua. Orang pun bertanya kepadanya, siapa yang dapat tahu apa yang akan engkau perkatakan? Lalu dia menjawab, tatkala dia meninggal dunia, lalu dia menjawab, duduklah kamu di atas kuburku sehingga kamu dapat dengar. Tatkala dia meninggal dunia, maka duduklah mereka di atas kuburnya, maka dia dengarlah oleh mereka akan soal malaikat, dan mereka juga dapat mendengar. Dia Syekh Abu Ghaffar berkata, aku pun kamu hendak tanya, padahal aku ini seorang yang menanggung jubah Abu Yazid di atas leherku. Kemudian kedua malaikat itu pergi meninggalkan dia. Hak tadi tu, oh, dia pun dah, dia tak boleh. Hak macam tadi tu, ni hanya ada murid ni, ada beritahu lah tu. Yang tak akhir, kisah Yazid bin Harun al-Wasni. Daripada, diriwayatkan daripada Sal bin Amar, katanya, aku bermimpi melihat Yazid bin Harun al-Wasiti setelah kematiannya. Lalu aku berkata padanya, apa yang Allah perlakukan terhadapmu? Katanya, aku telah datang kepadaku, telah datang kepadaku dua malaikat yang sangat hebat di dalam kuburku. Kejadian kedua-duanya amat buruk lagi keras. Mereka berdua berkata padaku, siapa Tuhanmu, apa anutanmu, dan siapa Nabimu? Lalu aku pun mengibaskan janggutku yang putih daripada kesan-kesan tanah. Kemudian aku berkata, adakah orang seperti ku hendak ditanyakan soalan ini? Itu sama juga. Layak tak layak aku nak jawab soalan ini? Ana sebut terlalu kasih pada Allah. Sampai tahap itu sekali. Sesungguhnya aku telah mengajarkan manusia untuk menjawab soalan kamu berdua 80 tahun lama. Sebut malaikat tanya ni, dah kita dah beramal lama lah. Sepatutnya kita yakin sungguh dengan jawapan yang akan kita beri nanti. Sebab dia tanya dengan Rabb la ilah, benda yang amat kita kasih. Man ahabba syai'an fa'asara zikruhu. Kasih Allah. Sesungguhnya aku telah mengajarkan apa-apa tahun. Lalu katalah salah seorang malaikat itu, benarlah dia ini Yazid bin anak Harun. Tidurlah kamu sebagai tidur pengantin. Selepas ini kamu tidak akan terkejut lagi. Aku takkan mudah tidurlah. Dan Allah Subhanahu Alam, insyaAllah kita akan sambung lagi. Berapa kalikah soalan muka dan nakir
dan apakah bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.